Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual, bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Taufan Dok Suri membadai utara Filipina hari ini. Taufan yang bawa angin kencang sekuat 175 km sejam dikesan di perairan sekitar Pulau Fuga tengah malam tadi, menyebabkan kejadian tanah runtuh, banjir dan beribu-ribu penduduk terputus bekalan elektrik. Menurut pegawai bencana wilayah Cagayan, Ruli Rapsing, kira-kira 12,000 penduduk dipindahkan dari wilayah itu termasuk 431 penduduk Babuyan. Setakat ini, banjir dilaporkan berlaku di Lalo, Pamplona dan Claveria. Namun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dok Suri dijangka melemah sebelum bergerak ke Laut China Selatan. Sementara itu, China dan Taiwan juga telah bersiap untuk menghadapi Taufan Dok Suri. Ia dijangka menjadi taufan paling kuat membadai China musim ini. Enam lelaki disabitkan bersalah atas pertuduhan membunuh dan cubaan membunuh dalam insiden pengeboman di Brussels, Belgium yang meragut 32 nyawa pada 2016. Dalam kejadian itu, hampir 900 yang lain cedera atau mengalami trauma yang teruk. Keputusan oleh Mahkamah Brussels itu sekaligus menamatkan perbicaraan terbesar dalam sejarah kehakiman negara. Perbicaraan yang berlangsung di Mahkamah Khas selama lebih setengah tahun itu melibatkan lebih 900 plaintif. Antara yang disabitkan bersalah, Salah Abdul Salam dan Muhammad Admirini. Kedua-duanya kini menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa parol di Perancis. Ia ekoran penglibatan mereka dalam serangan yang menyasarkan kafe, teater Buckland dan Stadium Nasional Perancis pada 2015. Di Washington, seorang hakim Mahkamah Persekutuan batalkan peraturan suaka yang baru diperkenalkan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Hakim Mahkamah San Francisco, John Tegal berkata, dasar untuk memaksa pencari suaka memohon kemasukan ke Amerika Syarikat dari negara asal atau dari negara yang mereka lalui dalam perjalanan melanggar undang-undang. Keputusan itu sekaligus merencatkan usaha pentadbiran Biden untuk mengawal penghijrahan perintah Sempadan Selatan. Lagi insiden bakar Al-Quran oleh kumpulan anti-Islam di luar negara. Kali ini di Copenhagen, Denmark. Mereka membuat onar itu di hadapan kedutaan Mesir dan Turki. Kementerian Luar Turki mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan tersebut. Sehari sebelumnya, Turki juga telah menggesa Denmark untuk mengambil langkah-langkah perlu untuk menghalang jenayah kebencian terhadap Islam. Perbuatan membakar Al-Quran semakin menjadi-jadi di Denmark dan Sweden sejak kebelakangan ini sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Kesatuan Eropah EU boleh membantu Ukraine mengeksport bekalan bijirin menerusi laluan darat dan memberi subsidi kos pengangkutan. Pesuruhjaya Pertanian EU, John Wazensky berkata blok itu bersedia mengeksport apa sahaja menerusi laluan perpaduan yang dibuka oleh Romania dan Poland tahun lepas. Beliau juga akan mengemukakan cadangan untuk menggunakan dana EU bagi membiayai kos pengangkutan, memindahkan hasil Ukraine menggunakan kereta api dan jalan raya bagi tujuan mengekalkan harga rendah. Dua wanita ditemukan maut di sebuah taman negara di selatan Nevada akibat suhu panas melampau melanda wilayah itu. Pegawai Jabatan Polis Metropolitan Las Vegas, seorang wanita ditemukan maut di laluan pendakian manakala seorang lagi dijumpai di dalam gaung. Taman negara itu kira-kira 75 km timur laut pusat bandar Las Vegas mengalami suhu berbahaya bulan ini. Bahagian selatan Nevada kekal bawah amaran haba melampau iaitu melebihi 110 darjah Fahrenheit atau 43.3 darjah Celsius. Angka kematian dalam rusuhan di sebuah penjara di Ecuador meningkat daripada 18 kepada 31. Demikian dimaklumkan pejabat bendaharaya menerusi kemaskini di akaun Twitter. 14 lagi cedera dalam insiden yang berlaku sejak Sabtu lepas. Kira-kira 2,700 anggota tentera telah dikerahkan ke penjara Guayas One di bandar pelabuhan Guayaquil untuk mengawal keadaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.